Semua. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk sains tingkatan 2, kita akan teruskan bab 3, nutrisi dan juga subtopik yang pertama iaitu 3.1, kelas makanan. Okey, di sini cikgu akan sharekan apakah senarai-senarai bagi kelas-kelas makanan yang ada yang selalu kita dapati perolehi daripada makanan yang kita makan. Okey, yang pertama yang tiga yang utama ya, iaitu pertamanya ialah karbohidrat. Okey, ini yang paling banyak kita makan, dan yang kedua adalah protein. Yang ketiga adalah lemak. Tiga ini adalah yang paling utama. Okey, kemudian diikuti juga dengan mineral, garam-garam mineral, vitamin yang pelbagai jenis. Seterusnya adalah pelawas. Dan yang paling yang penting sekali ialah air. Okey, kita akan teruskan dengan yang pertama iaitu karbohidrat. Jadi di sini kalau anda dapat lihat, ada 7 kelas makanan yang paling penting yang perlu kita dapati daripada makanan. Okay, tapi ada juga, ada di kalangan ini yang kita hanya perlukan sedikit sahaja, dan ada yang kita perlukan banyak pada setiap hari. Okay, kita mulakan dengan kelas makanan yang pertama iaitu karbohidrat. Okay, untuk karbohidrat, ianya adalah terdiri daripada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Singkatan bagi karbon adalah C, sementara hidrogen adalah H dan oksigen adalah O. Jadi ketiga-tiga unsur ini akan menghasilkan karbohidrat. Okay, karbohidrat pula adalah fungsinya membekalkan tenaga. Ini adalah fungsi utama karbohidrat. Kerana itu, macam cikgu cakap, kita perlu makan banyak karbohidrat untuk menghasilkan tenaga yang banyak. Okey, tapi tidaklah keterlaluan banyaknya ya. Okey, kemudian karbohidrat ini sebenarnya terdiri daripada unsur yang lebih kecil. Okey, contohnya ialah gula ringkas yang kita kenali sebagai glukosa. Okey, terdapat juga gula-gula ringkas yang lain selain daripada glukosa, tapi glukosa ini adalah yang paling ringkaslah. Okey, dan bagusnya glukosa ini ya, kerana dia adalah gula ringkas, jadi ianya dapat membekalkan tenaga dengan lebih cepat berbanding dengan gula-gula kompleks yang lain. Contoh gula kompleks, okey, apakah dia contoh gula kompleks? Contoh gula kompleks yang pertama adalah kita kenali sebagai kanji. Okey, ini adalah gula ataupun makanan gula kompleks yang dihasilkan oleh tumbuhan, okey, dalam proses fotosintesis. Jadi makanan dia adalah sebenarnya makanan simpanan di dalam tumbuhan. Okey, contoh yang kita boleh lihat dengan jelas ya, pada pokok ubi kentang, yang mana kanjinya ataupun makanan simpanannya disimpan di bahagian akar. Dan itulah dia ubi kentang, iaitu potato yang selalu kita makan. Okey, yang kedua ialah glikogen. Okey, glikogen. Okey, glikogen ini pula adalah makanan yang disimpan dalam badan haiwan. Contohnya pada hatinya, okey, dan organ-organ yang lain. Okey, dan yang seterusnya, yang akhir sekali adalah kita kenali sebagai selulosa. Oops, okey. Selulosa. Selulose, okey. Dan selulosa ini adalah untuk membentuk dinding sel. Okey, yang ada dinding sel ni hanyalah tumbuhan sajalah. Okey, jadi selulosa ini ada pada tumbuhan. Jadi ini adalah 3 karbohidrat kompleks yang ada pada tumbuhan dan juga haiwan. Okey, 2 ini adalah pada tumbuhan
manakala glikogen ini dalam haiwan. Dan kesemua ini boleh diuraikan ke dalam bentuk gula ringkas yang kita kenali sebagai glukosa. Okay. Untuk karbohidrat, kita ada dua eksperimen, iaitu ujian yang kita boleh lakukan untuk menguji kehadiran kanji dan juga glukosa, yang mana kedua-duanya adalah dalam kelas karbohidrat. Okay, kita lihat yang pertama, iaitu ujian iodin, iaitu untuk menguji kehadiran kanji. Okay. Mula-mulanya kita akan letakkan 2 ml kanji ke dalam tabung uji ini. Okay. Dan seterusnya kita titiskan larutan iodin. Jadi di sini ada larutan kanji dan ada 2 titis iodin. Okay, dititiskan ke dalam tabung uji yang sama. Kemudian kita akan perhatikan. Untuk pemerhatian, larutan iodin akan berubah warna daripada warna perang ke, okay, jika ada kanji, maka ianya akan berubah menjadi warna biru tua seperti mana pen yang cikgu gunakan ini. Okay, jadi tetapi jika larutan iodin itu tidak berubah, bermaksud tiada kanji di situ. Tetapi kalau ada kanji, maka dia akan berubah menjadi biru tua. Tolong jawab guna perkataan biru tua. Kalau anda jawab biru sahaja, mungkin tidak betul ya. Sebab warna biru adalah warna ini. Ini adalah warna biru tua. Dua warna yang berbeza ya. Okey, seterusnya, okey, ini adalah untuk kanji, iaitu gula kompleks. Okey. Yang mana terdapat pada tumbuhan. Okey, tetapi untuk gula ringkas pula, kita tidak menggunakan ujian iodin, dan ujian iodin tidak akan memberikan keputusan jika kita nak mengkaji glukosa. Okey, kita perlu menggunakan ujian Benedict. Okey, tujuannya adalah untuk mengkaji kehadiran glukosa. Okey, kaedahnya ialah kita masukkan glukosa ini ke dalam tabung uji. Okey, kemudian kita perlu titiskan larutan titisan larutan Benedict. Okey, kita titiskan, cikgu lukis penitis. Okey, kita titiskan ataupun kita masukkan 2 ml okey ke dalam tabung uji yang sama. Kemudian hasil campuran kedua-dua ini di dalam tabung didih ini ya, iaitu glukosa ditambahkan dengan Benedict, maka seterusnya kita akan letakkan di dalam beaker yang berisi air dan kita panaskan beaker tersebut. Ini bermaksud kita panaskan larutan glukosa dan Benedict ini di dalam kukusan air. Okey, bukannya kita panaskan secara direct daripada pada api ya, dalam kukusan air sahaja. So this is air lah. Jadi ia dipanaskan daripada air panas yang dipanaskan. Okey, kemudian tabung itu dipanaskan selama 5 minit. Kita tunggu selama 5 minit. Hasil akhirnya, pemerhatiannya, kita akan dapat lihat campuran tersebut akan berubah warna. Okey, daripada warna, okey, daripada warna biru larutan Benedict itu. Okey, biru saja ya, bukan biru tua, dia warna biru yang cerah, dan dia akan berubah ke ataupun menjadi mendakan. Okey, kita kena tulis perkataan mendakan. Okey, sebab dia bukan larutan yang jernih cair, tapi dia adalah menghasilkan mendakan-mendakan ya, seperti mana awak makan agar-agar santan tu. Okey, bahagian atas tu macam itulah mendakan dia. Okey, mendakan yang berwarna merah butter. Seperti mana warna butter untuk membina rumah tu. Okey, so inilah hasil yang kita akan dapat. Daripada asalnya larutan Benedict itu berwarna biru lembut, biru cair, berubah menjadi mendakan merah butter. Jadi ini bermaksud wujudlah kehadiran glukosa, iaitu gula ringkas bagi karbohidrat. Gula karbohidrat, maaf, tertinggal satu perkataan, iaitu gula ringkas. Okey.
Jadi kita boleh teruskan dengan kelas makanan yang kedua pula, iaitu protein. Ha, okey. Apakah dia protein? Protein adalah karbon, terdiri daripada hidrogen, terdiri daripada oksigen dan juga terdiri daripada nitrogen. Jadi kesemua ini akan menghasilkan protein. Dan unit asas bagi protein ialah kita kenali sebagai asid amino. Jika karbohidrat tadi kita ada glukosa, maka untuk protein ialah asid amino. Okey, asid amino. Okey, fungsi untuk protein pula ada empat fungsi yang utama sekali. Okey, kita akan fokus sikit. Okey, fungsi yang pertama adalah untuk pertumbuhan tisu-tisu badan kita. Contohnya daripada kita baby, badan kita, kaki kita kecil saja. Tapi apabila kita dah tingkatan 2 ini, kaki dah semakin panjang dan besar. Jadi, pertumbuhan tisu-tisu badan awak yang menghasilkan kaki yang lebih besar itu adalah fungsi protein. Okay? Yang kedua pula adalah untuk membaiki kembali tisu-tisu yang sudah rosak. Pun adalah kerja protein. Contohnya, awak mengalami luka, okey, melecur, kena air panas. Jadi, tisu-tisu tersebut akan diperbaiki oleh protein. Okey, yang seterusnya adalah untuk menggantikan tisu-tisu yang telah mati. Okey, contoh ya, kulit kita ini, daripada kita kecil ya, kerap kali mengelupas. Kadang-kadang kita sendiri nampak sel-sel kering, kulit-kulit kering terkeluar. Jadi itulah yang kita kenali sebagai tisu-tisu yang telah mati, yang mana tisu tersebut perlu digantikan dengan tisu-tisu yang baru. Dan ini juga adalah fungsi protein. Dan yang terakhir adalah untuk mensintesiskan. Apakah maksud sintesis? Maksud sintesis ini adalah menghasilkan. Okey? Jadi protein ini adalah tujuannya menghasilkan enzim dalam badan yang mana membantu untuk mencernakan makanan kita. Okey, kemudian adalah untuk menghasilkan hormon badan kita yang pelbagai jenis hormon dan juga antibodi. Ya. Antibodi, jadi kalau awak sakit, demam, jadi antibodi dalam keadaan lemah. Jadi kita perlu banyak makan makanan yang berprotein. Okey, nanti kita lihat apakah contoh-contoh makanan yang protein ini. Jadi kita dapat lihat di sini ya betapa besarnya fungsi protein untuk tisu kita bertumbuh, untuk membaiki balik tisu yang rosak, yang luka, yang melecur. Okey, kemudian untuk gantikan tisu-tisu yang dah mati, juga untuk hasilkan enzim, hormon dan antibodi yang badan kita sentiasa perlukan. Okey, dan apa pula kalau kita kurang makan makanan yang protein? Okey, kesan kekurangan makanan yang berprotein ini adalah anda boleh lihat di sini ya. Ini adalah sejenis penyakit yang berlaku pada kanak-kanak di usia 1 hingga 3 tahun akibat kekurangan protein. Okey, terutamanya di negara-negara miskin, mereka kurang makanan protein ya, sebab makanan protein ini biasanya mahal. Contohnya ikan, ayam, daging. Okey, dan hasil daripada kesan ya, kesan daripada kekurangan ini akan menyebabkan penyakit yang kita kenali sebagai kwashiorkor. Okey, ejaan kena betul. Kwashiorkor. Okay, jadi kita perlu eja dengan betul ya. Kwashiorkor. Okey, jadi untuk protein ini pun ada satu ujian untuk menentukan kehadiran protein, iaitu kita kenali sebagai ujian Milon. Milon. Okey, dia adalah untuk menguji kehadiran protein. Okey, yang mana kita letakkan 2 ml. Okay. Yang mana kita akan letakkan 2 ml albumin. Okey, iaitu protein seperti dalam putih telur. Kemudian kita tambahkan dengan wijen Milon ke dalam tabung uji ini. Juga sebanyak 2 hingga 3 ml. Kemudian kita perlu goncangkan supaya kedua-duanya
bercampur. Dan akhirnya campuran ini, campuran albumin dan milon ini, kita rendamkan seperti mana ujian Benedict tadi ya, di dalam kukus air selama 5 minit. Dan hasilnya, pemerhatiannya mendapatkan yang berwarna putih, hasil campuran ini ya, menghasilkan mendapatkan putih, berubah menjadi mendapatkan merah bata. Okey. Setelah 5 minit. Ini bermaksud apabila mendapatkan merah bata terhasil, terdapat protein. Baik, sekarang mari kita lihat kelas makanan yang seterusnya, iaitu lemak. Lemak terdiri daripada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Ia sama seperti karbohidrat. Tetapi lemak ini merupakan unit asasnya untuk lemak ya, ialah asid lemak dan juga dan gliserol. Okey, asid lemak. Okey, kalau tadi untuk protein adalah asid amino, tetapi untuk lemak adalah asid lemak. Dan dia ada tambahan iaitu gliserol. ALG. Asid lemak dan gliserol. Okey, kita tengok pula fungsinya. Untuk lemak, kita ada banyak fungsi di sini. 5 fungsi. Jadi, kita tengok satu persatu. Okey. Okey, fungsi dia adalah, dia, lemak ini adalah sumber dan simpanan simpanan tenaga yang banyak. Okey. Ya, yeah, kita tahu yang sumber makan tenaga yang banyak adalah daripada karbohidrat. Tetapi lemak juga boleh menyimpan tenaga yang banyak dan ia dapat membekalkan tenaga sebanyak 2 kali ganda berbanding dengan karbohidrat. Okey, inilah fungsi lemak. Banyak tenaga yang kita boleh dapat. Okey, dan seterusnya fungsi yang ketiga adalah melindungi organ badan. Ya, lemak akan melindungi organ badan dengan meliputi jantung kita, organ-organ lain seperti hati. Kalau anda boleh lihat ya, kalau anda biasa mencuci ayam, daging ayam, anda akan dapat lihat di bahagian hempedunya, jantungnya diliputi oleh lapisan-lapisan lemak yang banyak, yang berwarna putih dan kuning, sedikit kekuningan. Okey, jadi begitulah juga badan kita. Okey, seterusnya lemak juga berfungsi untuk melarutkan dan mengangkut vitamin adik A, D, E, K. Adik. Okey, cikgu lebih suka menggunakan perkataan melarutkan vitamin dan juga mengangkut pun boleh ya. Okey, vitamin adik. Jadi adik senang nak ingat, adik awak cabi-cabi, jadi banyak lemak, jadi adik larut lemak. Okey, seterusnya ialah penebat haba, iaitu sebab dia sebagai penebat haba, iaitu untuk mengawal suhu badan. Terutamanya ini sangat penting bagi mereka yang tinggal di kawasan yang mempunyai salji yang tebal, kawasan kutub. Okey, kerana apabila ada lapisan lemak yang banyak, ia dapat membekalkan tenaga haba ke dalam badan kita. Jadi dia juga sebagai penebat yang mana haba tidak boleh keluar daripada badan kita. Jadi disebabkan itu, jika anda dapat lihat ya, binatang-binatang yang di kawasan kutub mempunyai badan yang besar dan lapisan lemak yang tebal. Ini dapat melindungi badan mereka daripada kesejukan. Dan apakah perbezaan antara lemak haiwan dan lemak tumbuhan? Okey, lemak haiwan contohnya kita gunakan untuk buat mentega, okey. Sementara untuk tumbuhan pula, contoh lemak yang kita boleh dapat adalah minyak masak ataupun margarin. Okey. Kedua-dua ini adalah berbeza. Yang mana lemak haiwan sebenarnya mempunyai kolesterol yang lebih tinggi berbanding dengan tumbuhan. Oleh itu, anda perlu mengurangkan mengambil lemak daripada haiwan. Sebaliknya, cuba untuk mendapatkan lemak daripada tumbuhan. Okey, mari kita lihat contoh-contoh makanan yang mempunyai lemak.
Okey, dan ini pula adalah ujian. Alkohol emulsi, okey, adalah untuk menguji kehadiran lemak. Okey. Mula-mulanya kita perlu mengisi di dalam sebuah tabung uji ini ya. Okey, cikgu lukis tabung uji. Okey, kita letakkan 2 ml etanol. Okey, jadi cikgu tarik dari sini, ini adalah etanol. Etanol ini adalah alkohol. Okey. Di hujungnya OL, jadi dia adalah alkohol. Jadi kita masukkan ke dalam tabung uji ini. Kemudian di dalam tabung uji ini pula, kita perlu titiskan, okey, ni cikgu letak penitis, 2 hingga 3 titis minyak masak. Okey, dan ini cikgu tarik ke atas minyak masak. Minyak masak seperti mana yang kita selalu guna untuk goreng ikan, okey. Jadi ini adalah minyak masak. Kita highlight sikit. Dan setelah kita campurkan, kita tutup dengan gabus dan kita goncangkan dia. Goncang supaya campuran ini adalah bercampur dengan baik. Setelah itu, kita perlu isikan tabung uji yang kedua, okay, dengan air suling. Ini adalah tabung uji yang berbeza ya. Okay, kita campurkan, kita letakkan air suling. Dan seterusnya campuran yang tadi ini kita letakkan, kita titiskan pula ke dalam tabung uji yang kedua ini. 1, 2. Okey, ini cikgu gunakan warna biru ya. Okey, atau 3. Jadi kita titiskan ke dalam tabung uji yang baru ini yang telah pun diisi air suling. Kemudian kita goncang-goncangkan supaya ianya bercampur dan kita lihat selepas 3 minit apakah yang akan berlaku. Apa yang kita dapat lihat nanti ialah terbentuk suatu emulsi yang berwarna putih. Jadi ini bermaksud di sini terdapat lemak. Okay, kita teruskan dengan kelas makanan yang seterusnya iaitu vitamin. Okay, vitamin ini penting untuk mengekalkan kesihatan badan kita supaya baik. Sebab tu kita selalu cakap, okey, kalau tak sihat makanlah banyak vitamin. Okey, tetapi sebenarnya kuantiti vitamin yang diperlukan dalam badan kita tidak banyak. Hanya perlukan dalam kuantiti yang sedikit atau kecil sahaja. Jadi kita tidak boleh berlebihan vitamin juga ya. Akan menghasilkan masalah yang lain pula. Okey, jadi perlu ambil vitamin pada kuantiti yang sepatutnya mengikut arahan doktor. Okey. Kita lihat pula vitamin ini dipecahkan kepada 2 kelas. Okey, kelas yang pertama iaitu vitamin larut air. Dan yang kedua adalah vitamin larut lemak. Macam yang kita bincangkan tadi dalam kelas makanan lemak tadi kan. Dalam kelas makanan lemak tadi, cikgu dah cakap vitamin yang boleh dilarutkan ataupun melarut di dalam lemak, okey, ialah vitamin adik. Okey, adik awak cabi, banyak lemak, jadi itu adalah cara kaedah untuk mudah ingat ya. So vitamin adik adalah larut lemak. Jadi A, D, bukan I pula, E ya. Kalau I tak ada vitamin I. Okey. So vitamin A, vitamin D, E dan K adalah vitamin yang larut lemak. Sementara vitamin yang larut air pula adalah vitamin selain daripada ini. Iaitu vitamin B dan C. Vitamin F cikgu. Ya, vitamin F tidak ada ya. Kita hanya ada A, B, C, D, E dan K. Okey, kita lihat satu persatu apakah dia yang kita, okay, perlu kita pelajari. Akan pelajari tentang vitamin, setiap satu vitamin ini ya. Okey, kita mulakan dengan vitamin A, okey, iaitu susu, kuning telur, minyak ikan, tomato, lobak merah. Okey, cikgu nak highlightkan ya, sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna merah adalah penting, iaitu mengandungi vitamin A yang banyak. Okey, kepentingannya adalah untuk membantu penglihatan kita terutamanya pada waktu malam. Jadi ianya cikgu nak highlightkan di sini penting untuk mata kita. Okey. Jadi kalau yang merah-merah, lobak merah ni memang baiklah untuk mata awak. Okey, seterusnya adalah untuk memelihara kesihatan kulit kita juga. Jadi kalau nak kulit yang cantik, banyakkan makan vitamin A. Okey, pastikan anda tidak, janganlah banyak sangat, tapi pastikan anda tidak kekurangan vitamin A ini. Okey, apakah kesan kekurangan vitamin A?
Okay, kesannya adalah mata akan menyebabkan rabun malam. Jadi kesan kekurangannya juga adalah melibatkan mata. Okay? Dan juga kulit. Okay? Dan akan menyebabkan sakit kulit. Kulit tidak sihat. Okay? Jadi banyak kita kena sentiasa mengambil makanan ini. Dalam, sikit pun tak apa dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Okay, untuk vitamin B pula, kita teruskan. Vitamin B, cikgu nak guna B, biru. Okay, sumber makanannya adalah yeast, telur dan hati, YTH. Okay, dia kepentingannya adalah untuk memelihara fungsi sistem saraf kita. Okay, dan juga untuk penting untuk membentukkan sel darah merah kita. Okay, dan kesan kekurangan penyakit vitamin B ini ya akan menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai B, jadi beriberi, mudah nak ingat B, B juga beriberi. Okay. Okay, contoh penyakit beriberi di sini adalah seperti gambar wajah ini. Ini adalah gambar kaki yang mana mempunyai kebengkakan. Yang mana kalau kita tekan pun dia akan masuk ke dalam lah. Ini bermaksud bengkak yang sangat teruk ya. Dan dia terhasil daripada masalah saraf di sini. Okay, kalau dalam keadaan ini adalah salah satu komplikasi penyakit beriberi. Dia juga boleh mengganggu sistem saraf yang lain. Okay, yang kedua, B juga adalah penting dalam pembentukan sel darah merah. Jadi kalau kekurangan vitamin B akan menyebabkan sakit anemia. Anemia ialah bermaksud kekurangan sel darah merah. Okay, jadi kedua-dua ini adalah berkait rapat dengan kepentingan vitamin B. Beriberi adalah daripada sistem saraf yang bermasalah dan anemia adalah daripada sel darah merah yang kurang ataupun tidak mencukupi. Okay? Dan kita teruskan dengan vitamin C pula. Okay, vitamin C mestilah buah-buahan, sayur-sayuran kan yang mempunyai banyak vitamin C. Contohnya macam paling banyak vitamin C adalah buah orange. Ini contohlah ya. Ataupun buah jambu batu, blackcurrant. Okay, ini semua adalah sangat baik untuk anda dalam melawan jangkitan penyakit. Jadi kalau kita tak nak demam, tak nak mudah demam, makanlah vitamin C. Okay, banyakkan makan orange dan jambu batu je, yang paling banyak vitamin C ni. Dan juga sayur-sayuran juga. Okay, selain daripada untuk elakkan kita daripada dapat penyakit demam, dia juga dapat memelihara kesihatan gusi kita dan juga mulut kita. Okay, jika tidak, anda mudah untuk diserang penyakit scurvy. Okey, iaitu kita kenali juga sebagai gusi berdarah. Seperti mana gambar yang cikgu share kat bawah ni ha. Okey, ni adalah gigi awak. Okey, dan ini yang gusi. Siapa yang gusi dia kerap bengkak dan berdarah, ini adalah kekurangan vitamin C. Jadi banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Cara mudah untuk ingat dalam bahasa Inggeris, scurvy ini dieja dalam S-C-U-R-V-I. So C di sini adalah vitamin C. Ini in English dan ini dalam bahasa Melayu. Okay, jadi sekarang ini kita boleh sambung untuk vitamin DEK pula. Okay, tadah, dan kita mulakan dengan vitamin D. Okay, vitamin D adalah daripada mentega, telur, minyak ikan. Minyak ikan ni banyak ya. Vitamin lain pun ada minyak ikan tadi. Vitamin A. Dan juga cahaya matahari ya. Specialnya vitamin D ini adalah cahaya matahari. Kalau anda berjemur, okay, dapatkan cahaya matahari, tidak duduk di rumah dan main game sahaja, so anda keluarlah, dapatkan cahaya matahari untuk vitamin D. Tapi bukanlah waktu yang panas terik, itu sangat bahaya. Okay, waktu pagi dan waktu petang sesuai. Okay, kepentingan vitamin D adalah untuk membantu penyerapan kalsium. Okay, jika kita makan kalsium tapi kita kurang vitamin D, jadi tidak dapat kalsium yang kita makan itu tidak dapat diserap dalam badan. Jadi dia akan keluar kembali. Okay, sia-sia je lah. Jadi pentingnya vitamin D ini untuk menyerap kalsium. Okay, seterusnya apabila kalsium
ada dapat diserap, dia dapat menguatkan enamel gigi kita. Bukankah kalsium itu penting untuk gigi? Okey, dan selain itu dia juga penting dalam memelihara kesihatan kulit kita juga. Dapat kulit yang baik dan sihat. Okey, kesan kekurangan vitamin D ini adalah penyakit yang kita kenali sebagai penyakit wicket. Penyakit wicket ini adalah masalah pada tulang. Jika anda dapat lihat di sini ya, ada dua orang bayi ataupun kanak-kanak yang mengalami penyakit wicket. Yang mana dia ada dua ciri-ciri penyakit wicket. Satu, kaki adalah keluar seperti ini. Di hujung-hujung kaki ini keluar. Satu ke sini, satu ke sini. Satu lagi masalahnya ialah kemungkinan berlaku penyakit wicket di sini. Kaki ke dalam, kaki ini ke dalam. So, lutut saja yang keluar. Jadi, ini adalah masalah bagi penyakit wicket iaitu tulang kakinya. Okay. Dan seterusnya pula adalah, okay, bila vitamin D berkurang, jadi menyebabkan sakit gigi. Yeah, sebab animal sudah tidak kuat lagi. Dan seterusnya, untuk menjaga kesihatan kulit kan. Jadi, kalau kesan kekurangannya, masalah sakit kulit ataupun penyakit kulit. Jadi saling berkait rapat. Kurang kalsium, masalah pada tulang iaitu wicket. Ha, mudah saja, tak susah pun. Okey, seterusnya adalah vitamin E. Okey, vitamin E ni adalah terdiri daripada bijirin iaitu gandum, barley. Okey, itu adalah bijirin dan juga sayur-sayur yang warna hijau. Okey, kepentingan untuk vitamin E ini pula ialah ya, penting dalam memelihara fungsi sistem pembiakan kita. Okey. Dalam menghasilkan sperma dan ovum yang baik kualiti. Okey. Jadi bijirin dan sayur-sayur hijau ini penting dan kesan kekurangannya ialah masalah kemandulan. Okey, maksud kemandulan ialah tidak dapat menghasilkan anak. Dan yang kedua, kemungkinan juga berlakunya keguguran fetus. Okey. Okey, jadi E ini kita dapat lihat ia lebih memfokus kepada sistem pembiakan. Okey, dan yang akhir adalah vitamin K kan. Okey, vitamin K untuk mempercepatkan proses pembekuan darah. Okey, vitamin K dia fokus pula kepada darah. E tadi pembiakan, K darah. Okay, so dia akan darah biasanya kalau kekurangan vitamin K akan menyebabkan lambat beku. Beku, K, ku. Okay, vitamin K. Okay, mudah nak ingat. Okay, kita teruskan pula dengan kelas makanan yang seterusnya. Selain daripada vitamin ialah seterusnya pelawas. Okay, pelawas ini penting. Okay, apakah dia pelawas ini? Pelawas ini adalah daripada yang kita kenali sebagai selulosa. Tadi kita dah belajar dalam karbohidrat ya, antara gula kompleks. Okay, yang ada dekat dalam dinding sel adalah tumbuhan. Dan struktur selulosa ini sebenarnya adalah salah satu pelawas, kerana selulosa ini tidak dapat diuraikan dalam sistem pencernaan kita. Kerana dalam sistem pencernaan kita yang kita akan pelajari ketika nanti, tak lama lagi. Okey, kerana kita tidak ada enzim yang kita sebut sebagai enzim selulase. Ini kita tidak ada di dalam perut kita. Okey, jadi kerana tiada, jadi kita tidak dapat uraikan dia. Jadi bila kita tidak dapat uraikan dia, maka ia membantu kita untuk merangsang peristalsis dan juga untuk mengelakkan berlakunya masalah sembelit. Apakah dia sembelit? Sembelit ini adalah masalah kesukaran untuk anda membuang najis anda, kan? Okay, perlu duduk lama dekat dalam toilet itu. Jadi kita tak nak berlaku sembelit ni, makanlah pelawas. Okey, jadi merangsang peristalsis pula adalah salah satu fungsi utama dia, iaitu untuk membantu otot untuk mengendur dan mengecut supaya dapat membawa makanan, mengangkut makanan, iaitu berlaku di peristalsis. Peristalsis berlaku di esophagus. Okey, iaitu daripada mulut kita, daripada atas ke perut sebelum sampai perut. Seterusnya juga, ia pengecutan dan pengendurian otot ini berlaku di usus kecil kita.
dan juga berlaku di usus besar kita. Jadi, ianya sangat penting dalam pencernaan makanan. Okey, contoh-contoh bahan-bahan pelawas ialah ini, iaitu sayur-sayuran hijau yang warna merah pun boleh, ada yang warna purple. Okey, setiap sayur-sayuran ini mempunyai banyak selulosa iaitu pelawas di dalam sel dinding sel masing-masing. Okey, yang kedua adalah buah-buahan juga mempunyai selulosa di dalam dinding selnya. Okey, makanlah buah-buahan. Dan yang ketiga adalah biji win. Kalau anda dapat lihat di sini ya, ini adalah antara produk biji win, gandum, barley. Okey, lepas tu roti kedai pada gandum dan juga pelbagai biji win yang lain. Okey, ini adalah baik untuk perut anda. Okey, dan selepas pelawas, kita juga perlu minum air yang banyak. Ini yang cikgu cakap penting tadi. Okey, air sangatlah penting kan? Okey, so ini adalah molekul air iaitu H2O. Kita biasa sebut je air ini, kita biasa tulis dengan H2O. Kenapa kena tulis H2O? Kerana kita nampak di sini ada dua hidrogen. Okey, ratio-nya adalah 2 dan oksigen adalah 1. Jadi hidrogen 2, oksigen 1. Dan inilah dia molekul air yang kita minum hari-hari. Okey, apakah fungsi air? Okey, cikgu cakap air sangat penting. Ini adalah fungsinya. Wah, ada 4 fungsi yang utama. Okey. Fungsi air yang utama adalah untuk mengangkut. Okey, mengangkut yang penting adalah nutrien dalam badan, nutrien yang kita dah bincang tadi, vitamin, mineral dan sebagainya. Juga nutrien dan juga ialah untuk mengangkut oksigen. Okey, oksigen pun air juga yang angkut sebab air ada dekat dalam badan, darah kita kan. Okey, yang seterusnya adalah untuk mengangkut bahan kumuh. Apakah dia bahan kumuh? Contoh bahan kumuh kita ialah urea. Okey, dan juga garam mineral. Okey, sebentar nanti kita akan belajar apakah dia garam mineral ini. Okey? Okey, dan ini cikgu nak tulis highlight di sini ialah bahan kumuh. Okey, yang keluar daripada badan kita. Yang kita dah tak nak lah maksudnya. Okey, jika macam nutrien dan oksigen ini ke dalam sel, jadi bahan kumuh ini keluar sel. Maksudnya ke dalam ataupun keluar, semuanya diangkut oleh air. Dan ini adalah the keyword dia, mengangkut, angkut. Okey. Dan seterusnya, air adalah sebagai pelarut bahan kimia. Contohnya kalau kita makan ubat, jadi ubat itu akan dilarut oleh air. Kalaulah tak ada air dalam badan awak, macam mana ubat tu nak dilarut kan? Kalau tak boleh nak larut, tak boleh diserap oleh badan, jadi awak akan keluarkan baliklah ubat yang awak makan tu kan? Okey, dan satu lagi, air yang paling penting adalah untuk mengawal atur suhu badan kita, iaitu dengan kaedah ataupun mekanisme perpeluhan. Contohnya pada waktu siap panas, jadi badan kita akan mengeluarkan peluh. Jadi peluh yang keluar iaitu air peluh, air. Jadi dia akan menyerap haba daripada badan kita yang kita demam ke ataupun kita terlalu panas ke, dan dibebaskan haba tersebut ke persekitaran. Jadi inilah kegunaan air. Kalau anda demam, banyakkan minum air dan lapkan badan kita dengan air. Okey, mengangkut nutrien oksigen ke dalam sel, mengangkut urea dan garam mineral dan bahan-bahan kumuh lain keluar sel sebagai pelarut, dan juga membantu mengawal atur suhu, mengseimbangkan suhu anda. Dan kita perlu minum sekurang-kurangnya 2 air. 2 apa? 2 liter air sehari. Sekurang-kurangnya. Okey. Jika lebih banyak anda berpeluh, maka lebih banyak anda perlu minum air sebenarnya. Okey. Dan seterusnya, kita akan belajar kelas makanan yang terakhir untuk hari ini, iaitu mineral. Apakah dia mineral? Garam mineral. Mineral adalah bahan bukan organik yang kita perlukan. Okey, tapi bukanlah dalam kuantiti yang banyak ya. Sama macam vitamin tadi, dalam kuantiti yang sedikit. Tetapi masih perlu ada dan makan. Okey, dan mineral ini dia tidak membekalkan tenaga seperti lemak dan karbohidrat. Okey, dia hanya ada pun dikeluarkan dalam kuantiti yang kecil ataupun sedikit sahaja.
Okey, fungsi dia adalah untuk mengawal atur proses badan kita. Okey, proses badannya. Okey, dan untuk kita mengekalkan kesihatan badan kita supaya dalam keadaan yang good conditions. Okey, membantu seperti mana vitamin jugalah. Okey, jadi mari kita lihat apakah contoh-contoh mineral dan juga kepentingannya, dan kalau kita kekurangan apakah yang akan berlaku. Okey, kita mulakan dengan mineral yang pertama, iaitu kalsium yang selalu kita dengar. Okey, minumlah susu untuk dapatkan kalsium yang baik, kan? Kalsium penting untuk gigi anda dan tulang anda, betul kan? Okey, jadi of course susulah. Kemudian ikan bilis juga mempunyai kalsium yang tinggi. Dan satu lagi yang paling tinggi adalah sayur-sayuran hijau. Ya, betul. Sayur-sayuran hijau sangat banyak kandungan kalsiumnya. Jadi makanlah sayur, ya. Okey, kepentingan untuk kalsium adalah untuk menguatkan tulang dan gigi. Oh, tuling pula. Tulang dan gigi. Ingat ya, kalsium mestilah tulang dan gigi. Dan juga dia juga membantu untuk pembekuan darah. Okey. K beku, K kalsium, K vitamin K. Okey. Itu fungsi dia. Okey, apakah kesan kekurangan kalsium ini? Okey, disebabkan ada kaitan dengan tulang, jadi kesan kekurangan vitamin kalsium ini, vitamin pula. Kesan kalsium ini adalah penyakit wicket yang macam cikgu dah cerita tadi. Tulang pada kaki yang terbengkok keluar ataupun ke bahagian dalam. Okey, yang lagi satu yang ada kaitan dengan tulang kita adalah kita kenali sebagai osteoporosis. Okey, cikgu eja mengikut sebutan dan perkataannya supaya anda senang. Osteoporosis. Memang susah nak sebut tapi kita perlu praktis. Osteoporosis. Apakah penyakit osteoporosis? Inilah contohnya. Okey, gambar di sini yang adalah gambar tulang, ya. Tulang kita, kalau kita potong tulang kita, inilah rupa tulang kita. Okey, dia ada terdiri daripada animal yang berwarna putih, kemudian ada lubang-lubang kecil yang halus-halus berongga. Tetapi jika anda ada sakit osteoporosis akibat penuaan terutamanya lah. Okey, dan lepas tu kalsium pun kurang. Kadang-kadang waktu muda pun dah dapat sakit osteoporosis ni. Sebab kurang kalsium. Jadi inilah rupanya. Rongga ini sangat besar. Okey, bila besar sangat sikit tulangnya yang warna putih ni. Jadi bila boleh patah dan rapuh pada bila-bila masa sahaja. Jadi sangat bahaya, ya, tulang anda tidak kuat dan tidak kukuh. Jadi okey, jadi kita perlu melindungi tulang kita daripada muda lagi dengan mengambil makanan yang mempunyai kalsium yang tinggi. Okey, mineral yang kedua adalah natrium. Natrium ni kita kenali sebagai garam, dan natrium klorida, iaitu garam yang kita gunakan untuk masak setiap hari tu. Okey, itu mengandungi mineral natrium yang tinggi. Selain nama lain bagi natrium ni adalah sodium, ya. Okey, so dia adalah sama. Okey, daging pun banyak natrium, telur. Okey, kepentingannya adalah untuk memelihara fungsi sistem saraf kita. Jadi garam sangat penting untuk saraf awak. Jika ada kekurangan garam, ya, dalam badan, awak akan mudah mengalami kekejangan otot, betul kan? Okey, biasanya kalau kekrem, ada krem tu maksudnya awak kurang garam. Jadi perlu makan otot pula, ke otot. Jadi anda perlu ambil makanan yang betul. Tapi garam ini kita tidak boleh berlebihan, ya, kerana ia akan menjejaskan awak punya sistem pengangkutan peredaran darah pula. Okey, jadi sentiasa sederhana. Okey, dan seterusnya adalah mineral zat besi. Okey, zat besi, iron biasanya adalah dalam hati dan juga daging, dan zat besi ini memang sangat familiar dengan darah. Okey, jadi dia penting dalam membina hemoglobin darah kita. Okey, hemoglobin ini globin, bukan goblin, ya. Selalu eja hemo, HEMO. Cikgu padam balik, kita eja semula. HEMOGLOBIN, hemoglobin. Okey, dalam darah kita. Yang mana hemoglobin ini ataupun HB, ya, yang mengangkut oksigen
ke seluruh badan melalui darah. Jadi kesan kekurangannya adalah kita zat besi ini akan menyebabkan anemia. Kerana dia melibatkan darah, jadi menyebabkan anemia, iaitu kurang darah. Macam kita dah belajar tadilah cikgu cakap kan. Okey, seterusnya adalah mineral yang seterusnya. Oops, this is bukan vitamin tetapi mineral. Okay, beza ya mineral dan vitamin. Okay, mineral, garam mineral seterusnya adalah iodine. Okay, iodine adalah banyak dekat seafood, iaitu makanan laut. Siapa suka makan seafood kan? Banyaklah iodine-nya. Dan juga buah-buahan juga ya. Okay, iodine ini adalah untuk membantu kelenjar tiroid, iaitu di bahagian tengkuk kita. Okay, fungsi untuk berfungsi dengan baik. Dan kesan kekurangannya akan menyebabkan penyakit yang kita kenali sebagai goiter, atau dalam bahasa lain adalah beguk, iaitu pembengkakan yang berlaku di tengkuk kita, kerana di sinilah terdapatnya kelenjar yang kita kenali sebagai kelenjar tiroid. Tiroid ini bengkak, so jadi bengkaklah dekat sini ya. Okay, jadi untuk mengelakkan penyakit ini, kita perlu mengambil iodine, iaitu seafood dan buah-buahan. Okey, seterusnya adalah mineral phosphorus. Biasa kita sebut kalsium dan phosphorus, betul kan? Ubat gigi ini mengandungi kalsium dan phosphorus. Kalsium dan fluorida. Okey. Jadi, apakah sumbernya? Sumber untuk phosphorus ni adalah keju, daging dan sayur hijau, sama seperti kalsium, sayur hijau dan juga keju, iaitu ada kaitan dengan hasil tenusu, susu. Okey, dan kepentingan fosforus adalah sama seperti kalsium, iaitu menguatkan tulang kita dan juga gigi kita. Jadi, kesan kekurangannya kalau kurang fosforus ini menyebabkan penyakit wicket, iaitu masalah tulang dan juga masalah gigi, yang mana gigi kita mudah untuk jadi rapuh. Okey, dan selain itu ianya ada tambahan fungsi, iaitu dalam membentuk asid nukleik di dalam DNA dan RNA kita. Okey, DNA helix kita. Okey, anda akan belajar nanti ketika di menengah atas yang ni rupa DNA kita. Dalam DNA ini ada satu sebatian yang kita kenali sebagai asid nukleik. Jadi, ia dibentuk oleh fosforus. Jika kurang fosforus, maka kita tidak dapat membina DNA dan RNA dengan baik dan betul. Okey, dan last sekali mineral yang terakhir adalah kalium, iaitu daripada tumbuhan dan juga unsur-unsur daripada haiwan. Okey, ia penting dalam membantu pengecutan otot kita dan juga dalam saraf kita. Okey, dan jika kurang kalium ini, dia bukan kalsium ya, kalium, beza. Okey, kesannya akan menyebabkan lumpuh dan juga kekejangan otot. Okey, jadi ini akan menyebabkan kekejangan otot jika kurang, dan juga sebab fungsi dia sistem saraf, jika kurang kalium menyebabkan lumpuh. Okey, mudah saja, dan ini adalah 6 mineral yang penting untuk kita tahu, iaitu kalsium, natrium, besi, zat besi, iodine, fosforus dan kalium. Ada 6 ya. Kalsium, natrium, besi, iodine, fosforus dan kalium. Okey, dan itulah ketujuh. Okey, baik, sebelum kita guna akhiri video untuk kelas makanan ini, jadi mari kita ulang kaji sedikit kelas-kelas makanan yang telah pun kita pelajari. Yang pertama adalah karbohidrat, iaitu adalah untuk menghasilkan tenaga, memberikan tenaga kepada kita. Dan contoh makanannya adalah makanan yang mengenyangkan, iaitu nasi, roti, spaghetti, ubi, kentang, keledek dan sebagainya. Yang kedua adalah protein, yang mana penting untuk sel tumbuh tisu-tisu badan kita. Contohnya ayam, ikan, daging, okay, makanan-makanan laut, susu, telur dan semuanya mempunyai protein yang tinggi. Okay, seterusnya ialah lemak. Ya, lemak yang mana akan menghasilkan, boleh membekalkan tenaga dua kali ganda daripada karbohidrat. Contohnya minyak kelapa, mentega, minyak kelapa sawit, okey, minyak, okey. Dan dia fungsi unit asasnya adalah asid lemak dan glisural. Okey, ini adalah fungsi asas, unit asasnya adalah glukosa, asid amino dan asid lemak dan glisural. Okey, seterusnya kita juga mempelajari tentang
ujian. Untuk karbohidrat, kita ada ujian Benedict untuk mengkaji glukosa. Satu lagi adalah ujian iodine untuk mengkaji kehadiran kanji. Sementara untuk protein adalah ujian Milon. Dan untuk lemak, ujian alkohol emulsi lemak. Okey, seterusnya kelas yang kita pelajari lagi ialah vitamin. Okey, vitamin yang mana ada dua, iaitu larut lemak dan larut air. Larut lemak adalah larut air adalah BC dan larut lemak adalah adik. Okey. Dan seterusnya yang kita pelajari juga adalah pelawas. Okey, pelawas ini kita pelajari iaitu sayur-sayuran, buah-buahan dan juga bijirin yang membantu untuk mengelakkan semelit dan membantu untuk mengangkut makanan melalui pengecutan dan pengenduran otot. Okey, seterusnya dah kita makan pelawas, kita juga kena minum air. Ini juga penting sangat untuk membantu dalam mengangkut bahan kumuh, mengangkut keperluan ke dalam sel dan bahan kumuh keluar sel, juga sebagai pelarut di dalam badan kita dan mengawal atur suhu badan kita. Dan yang akhir sekali yang kita pelajari tadi ialah mineral. Mineral yang ada 6, iaitu kalsium, natrium, zat besi, fosforus, iodine dan juga satu lagi kalium. So ada 6 mineral yang kita pelajari. Okey, dan ini sajalah untuk kelas makanan yang kita telah pun pelajari. Semoga video ini bermanfaat untuk anda. Sebarang soalan berkaitan kelas makanan ini, juga komen yang membina daripada anda.